Aku raja laut. Mati kalian semua. Aku raja laut. Hari ini kita akan berburu. Kita lihat kita ada apa. Oh my god. Kita pakai semua. Kita ambil armornya dulu. Boom. Oh my god. Boom 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 boom. Kita ambil golden apple, bro Charlie. Yep, yep, yep. I think this is good. Okay. Kita ambil arrow, kita ambil potion, kita ambil makanan. Okay. Kayaknya kita sudah siap. Kita berburu. Yeay. Oh iya, mobil gue belum dibalikin loh. Kampret si penyihir itu kabur aja loh. Gimana ini? Gue mesti minta. Dia juga belum beliin gue mobil yang baru lagi. Parah. Oke, kita ke penyihirnya ya. Oke. Apa ini? Kok ada inian? Pesan waktu itu gak ada. Penyihir gak kesini lagi kan? Wasiat penyihir. Oke. Wasiat. Kita ambil wasiatnya, kita baca. Hai anak muda, ini aku penyihir. Aku sudah kembali ke dunia asalku. Tapi aku akan memberikanmu sebuah hadiah kecil sebagai tanda perpisahan. Buatlah altar seperti altar chest ini, namun menggunakan barang-barang di dalam chest. Setelah itu, lemparlah blok-bloknya ke altar itu. Pastikan kamu melempar redstone block yang terakhir. Sampai jumpa, penyihir. Kenapa gue selalu bertemu dengan hal-hal aneh? Tapi kayaknya dia ingin berikan sesuatu yang baik. Soalnya kan kalau orang wasiat-wasiat gitu kan baik ya isinya. Ya tau gue dapet duit atau apa gitu. Yaudah kita ambil aja semuanya. Dan stone block yang terakhir. Jadi tinggalin. Tapi berhubung dengan si penyihir itu suka nipu gue. Jadi kita akan pergi menjauh ke sini. Oke, kayaknya ini udah cukup jauh deh. Iya ini udah cukup jauh. Masih kelihatan sih. Tapi ya udahlah. Gimana tadi caranya? Oh siap. Hei anak muda, ini okay. Buatlah altar seperti chest. Kalau nggak salah, kalau gue nggak salah lihat, loh ini kan cuma 4x4. Kalau nggak salah dia buat tanda plus. Oh, maybe tengahnya armor stand. Ya udah kita buat gini dulu. Oh no, oh no, oh no, gue salah. Dah heck. Ya udah kita. Sedikit lagi, sedikit lagi. Boom. Wow. Okay, gua ambil iron block di rumah gua dulu. Nah, okay, gua udah dapetin iron block lagi. What the heck? Okay, kita taruh pelan-pelan. Okay. Okay, kalau nggak salah sih begini. Boom. Gua lapar, gua pengen makan dulu. Okay. Apa petunjuknya? Gunakan barang dalam chest. Oh, jadi itu altarnya. Setelah itu lemparlah blok-bloknya ke dalam altar itu. Coba deh ini dulu. Boom. What is this? Kita dapat lapis water. Coba kita lemparin satu semuanya dulu. Okay, ini apa? Gold fire. Okay. Oh, ini apaan juga? Emerald experience. Okay, fine. Nether. Oh, what is that? Kenapa bentuknya aneh? Oke, tidak ada masalah. Tenang saja. Kenapa sudah diambil? Katanya yang terakhir redstone block. Kenapa? Oh, oh,
Oke, sekarang gue tahu kenapa terakhir redstone block. Oke, okay, terus disuruh ngapain? Mungkin telurnya ini mesti dibuka walaupun tidak disebutkan di wasiatnya. Berarti ini ada sesuatu yang aneh kalau nggak disebutin di wasiatnya. Oke, okay. Kita coba dilapis water dulu. Berarti kan namanya sih. Nah, berarti tapi oh shit, mati loh. Oke, kita ke water sekarang. Oke, kayaknya di sini spot yang tepat. Oh my god. Ya, di sini kayaknya spot yang tepat di dekat rumah penyihir. Siapa tahu rumahnya jadi kebanjiran dengan adanya ini. Ayo kita pakai. Ah. Oh. Oh my god. Oh shit. Gila. Wes. Heh, terbang semua loh. Squidnya terbang semua jadinya anjir. Aku raja laut. Mati kalian semua. Aku raja laut. Woi woi. Oh, night vision sama water breathing. Kita night vision sama water breathing. Wah, 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 wah. Mati kalian semua. Oke, okay. Kalian semua sudah mati. Oke, okay. Gold fire. Gold fire ini gunanya buat apa? Kayaknya yang berhubungan dengan fire. Ayo kita cari lava di sekitar. Oh mati lo. Gua benci spider. I don't know why. Tapi gua paling benci spider. Die. Nah dah ayo. Kan kita cari fire maybe. Itu apa? Oh di situ ada lava no. No ada lava. Ayo kita kesana. Ayo kita kesana. Kayaknya dia ngikutin gua. Gak ada yang ngikutin gua. Apa gunanya? Coba kita pakai. Boom. What? Oh, gua ada fire resistance. Oh. Oh, gua bisa berjalan di atas air. Oh no. Oke, okay, gua punya fire resistance. No problem. Oh. Oh, lu berani sama raja api lu. Gua udah jadi raja api sama raja laut nih. Ho 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 ho. Wih, keren banget ya apinya. Buset, gua lapar nih. Kita makan dulu. Eh, kok di dessert bisa ada slime? Kita coba pakai Emerald Experience ini. Mati lo. Oh. Mom. Good. Mati lo. Lu tidak diinginkan di sini. Oh my god. Oh, gila levelnya. Woo. Shit. Level is real. Oh, 77 buset. Anjir, yang terakhir apa? Netherrack Chaos. Hah, gue kurang yakin sama yang ini. Tapi kita coba di sini. Run, run, run. What the hell? Run, oke. Okay. Nothing happen. Cuman run doang gitu. Gak ngefek apa. Oh, oh my god. Please don't kill my computer. Oh my god. Oh gila. Anjir. Mati lo. Oh. Buset. Oh my god. Anjir. Susah matinya lagi. Noh. Mati. Buset ini gua kayak diserang satu neraka lo begini. Buset. Pergi lo semua. Ampun. Au. Oh. Mati lo. Oke. Gua kabur. No. Gua kabur. Oke, okay, kayaknya udah habis. Oh, enggak, masih ada. Mati. Oh no. Mati. Udah habis. Ya udah habis kayaknya. Buset. Gua telah membuat kekacauan, buset anjir. Ah, si penyihir kampret juga nih tinggalin wasiat yang gak bener. Gua kira dia mau baikin gua, bukannya dikasih mobil. Bukannya dibalikin mobil gua malah dikasih beginian. Oh my god. Masih ada lagi ya, gua kabur lah. Ah no, gua kabur. Goodbye. Oke, kawan. Sampai sini dulu episode
Blok ajaib di Minecraft, blok ajaib di Minecraft. Dan ini sebenarnya adalah comment block by Ija Minecraft. Kalian bisa ngecek komennya di description. Dan kalau kalian ingin, kalian boleh share ke teman kalian supaya mereka melihat keajaiban di Minecraft ini keren. Wah. Dan jangan lupa subscribe. Kalau belum subscribe, ajak teman-teman kalian yang belum subscribe untuk subscribe. Jadi, thank you for watching. See you next time. Goodbye. Kamu sedang apa? Lihat. Brocoli.